Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video kumpulan kami, Kelab Suara. Jadi saya nak terus masuk dalam topik. Tugas saya adalah untuk memberi penerangan tentang suara. Jadi apa ni suara? Suara adalah bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ataupun makhluk hidup. Suara tak semestinya pertuturan macam yang saya cakap sekarang. Suara ni boleh jadi macam bayi merengek, bayi menangis ataupun binatang, kucing mengiau dan kambing mengembek. Jadi macam mana suara ni boleh terhasil? Suara ataupun bunyi ni boleh terhasil dengan tiga mekanisme. Mekanisme pertama adalah sumber tenaga. Setiap benda yang nak melakukan bunyi, dia kena ada sumber tenaga. Bagi manusia, sumber tenaga kita terletak pada udara yang mengalir dalam paru-paru. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber bunyi. Sumber bunyi kita terletak di laring. Kalau anda pegang di bahagian tengkuk ni, anda akan rasa satu part yang bertulang dekat halkum tu. Itu adalah laring. Tapi sebenarnya laring ni bukan tulang pun. Dia adalah gumpalan otot. Jadi itu adalah laring anda. Udara daripada paru-paru akan naik ke bahagian laring dan melalui kotak suara ataupun lipatan suara. Dan lipatan suara ni, dia akan menggetarkan zarah-zarah udara sehingga keluar bunyi. Dan yang ketiga, artikulator di mulut. Jadi zarah-zarah udara yang berbunyi tadi, dia akan naik ke artikulator. Dan mulut kita lah yang akan membentuk dan mengubah suara tu, dan keluarlah bunyi-bunyi yang kita boleh faham. Sebagai contoh, saya tengah bercakap ataupun orang menyanyi ataupun orang bersyair. Jadi itu bagaimana kita mengeluarkan suara. Macam mana pula kita nak mendengar suara ataupun mendengar bunyi? Jadi bunyi datang dalam bentuk gelombang dan masuk ke dalam lubang telinga dan melalui satu lubang kecil sehingga ke gegendang telinga. Daripada gegendang telinga ni, gelombang bunyi tu akan dihantar ke tiga sel dan seterusnya ke koklea. Koklea ni adalah satu struktur berbentuk siput dan dia ada cecair dalam tu. Jadi gelombang yang masuk ke koklea tadi, dia akan mengakibatkan cecair dalam koklea itu pun bergelombang. Jadi apabila cecair dalam koklea ni bergelombang, satu saluran seperti pori pun terbuka, mengakibatkan bahan kimia masuk. Apabila bahan kimia masuk, maka satu tenaga elektrik pun dikeluarkan dan saraf pendengaran menghantar tenaga elektrik tersebut ke otak. Dan otak akan menafsirkan tenaga elektrik tersebut sehinggalah otak dapat memahami bunyi apa yang datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad Amiruddin Arif bin Nur Hanafi and I'm going to talk to you about voice types. Specifically, suara tenor and baritone. Suara tenor merupakan suara yang bernada tinggi yang dimiliki oleh seseorang lelaki. Dan kawan suara tenor antara nada C3 and A4. Baritone pula is basically the voice that you are hearing right now, my voice. Suara lelaki yang that is not too high and not too low. Di antara tenor. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya adalah berasal daripada Kelantan. Ini membentangkan jenis suara iaitu bass dan soprano. Suara jenis bass ialah suara yang paling rendah yang dimiliki oleh lelaki. Suara jenis ini biasanya boleh menjangkau nada daripada E2 hingga E4, tetapi terdapat beberapa orang yang boleh menjangkau nada sehingga C2. Untuk suara jenis soprano pula ialah suara yang tertinggi yang dimiliki oleh wanita. Sebenarnya perkataan sopran itu berasal daripada bahasa Itali iaitu sopra yang bermaksud melampaui. Suara jenis ini biasanya boleh menjangkau nada sehingga C4 hingga C5. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mutia Nur Istiqamah, dipanggil sebagai Mutia. Hari ini saya ingin membincangkan tentang dua jenis suara wanita, iaitu mezzo-soprano dan juga alto. Mezzo-soprano ini adalah suara yang sedang-sedang bagi wanita. Suara ini adalah suara yang tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Bagi culat vokal untuk mezzo-soprano adalah dari A3 hingga A5. Frekuensinya adalah 27.50 Hz. Suara mezzo-soprano ini sedikit rendah berbanding soprano dan lagi tinggi daripada alto. Untuk yang keduanya adalah alto. Suara wanita yang punya jenis suara alto ini adalah paling terendah bagi wanita, yang bermula dari F3 hingga F5 dan punya frekuensi 23.8 Hz. Suara alto ini selalunya dinyanyikan oleh artis bernama Lady Gaga. Suara alto ini dihasilkan jika kita mempunyai suara dari dada. Sekian saja dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sudaki bin Tajuddin. Okey, sekarang ni saya akan terangkan kepada ada dua jenis muzik yang terdapat, iaitu pop dan juga hip hop. Okey, sekarang ni saya akan terangkan pop dahulu. Okey. Pop ini berasal daripada kata popular lah. Pop, popular. Muzik pop adalah sebuah genre muzik yang berbentuk moden. Terdapat tiga ciri muzik pop ni. Yang pertama ialah muzik pop standard, muzik pop kreatif dan juga muzik pop balada. Muzik pop ni kalau kita lihat di Malaysia, saya ambil contoh penyanyi kumpulan KRU lah. Dan antara lagu mereka yang popular sejak ia dilancarkan sehingga sekarang ialah Awas dan juga Terhangat di Pasaran. Kumpulan seterusnya yang boleh saya berikan contoh kumpulan pop ni ialah kumpulan Elite. Okey, antara lagu mereka yang popular ialah Tamparan Wanita dan Sesuatu di Dalam Dirimu. Yang keduanya saya akan terangkan tentang hip hop. Muzik hip hop sudah menakluki ramai peminat tempatan sejak 1980-an dan 1990-an. Menerusi kumpulan rap dan hip hop berkulit hitam di Amerika Syarikat seperti Public Enemy, Run DMC, Tone LOC, Naughty by Nature dan banyak lagi lah. Dan hip hop di Malaysia mula digemari ramai ketika kumpulan 2Fact. Dan kumpulan yang kedua yang dikatakan sama setara dengan mereka ialah kumpulan Teh Tarik Crew, iaitu pun TTC. Kebanyakan lagu-lagu hip-hop mereka berbahasa Inggeris lah. Antara lagu yang famous untuk Teh Tarik Crew ni seperti Do That, What's That, What For. Okay, itu saja. Hai, nama saya Mira Dilaila binti Johan daripada ISMP Matematik. Kali ini saya akan terangkan tentang genre muzik dangdut dan jazz. Yang pertama, mari kita kenali muzik jazz. Ramai beranggapan jazz adalah muzik untuk golongan elit. Namun sekiranya menerusi sejarahnya, muzik ini berkembang daripada gaya hidup masyarakat kulit hitam di Amerika yang ditindas kerana menjadi mangsa perhambaan. Antara jazz yang sangat popular seperti smooth jazz, classic jazz, Chicago style jazz. Muzik jazz banyak menggunakan instrumen seperti saxophone, trumpet, harmonika, piano, clarinet, gitar dan trombon. Muzik jazz sangat sesuai untuk belajar, pergi bekerja, untuk relax, untuk cafe music dan dinner. Bagaimana pula dengan dandut? Dandut adalah jenis muzik popular Indonesia yang sebahagian dikembangkan dari muzik-muzik Melayu, Arab dan Hindustani. Ianya dikembangkan pada tahun 1970-an di kalangan kelas kerja tapi bermula pada akhir 1990-an mencapai kemasyhuran yang lebih luas di Indonesia, Malaysia dan Filipina. Jenis muzik dangdut seperti dangdut Melayu, dangdut Indonesia, dangdut rock, dangdut remix dan sebagainya. Dangdut-dangdut ini sangat popular di kalangan orang-orang yang suka berkaraoke. Alat muzik yang sering digunakan dalam muzik dangdut ialah gitar, tabla, mandolin dan gendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlinda Umairah binti Allah. Di sini saya ingin membincangkan jenis muzik bagi pop dan rock. Pop ialah sejenis muzik popular yang menunjukkan nyanyian seiring dengan keharmonian vokal. Alat muzik yang sering kita dengar ialah seperti gitar elektrik, gitar bass serta rentak genap yang kuat. Alat muzik yang lain seperti keyboard termasuk organ, piano dan pensis-pensis dan juga horn serta masuk juga seperti saxophone, trumpet dan trombone. Manakala bagi jenis muzik balada. Balada ialah sejenis puisi yang lazimnya berbentuk naratif yang dipadankan dengan muzik. Terbit dari bilik atau chanson bilik Perancis yang asalnya lagu-lagu tarian dalam zaman pertengahan. Balada bermaksud lagu cinta dan sekarang kata ini sering digunakan bagi memberikan apa jua lagu cinta khususnya balada, pop atau rock. Assalamualaikum, saya Akhirah dari Kelantan. Untuk kawalan pernafasan dalam nyanyian terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, kaedah pernafasan dalam nyanyian. Penggunaan teknik suara yang betul menghubungkan konsep fikiran kepada perasaan dan mengaitkan pula dengan tindak balas fizikal. Salah satu teknik vokal yang perlu dititik beratkan dalam nyanyian ialah pernafasan. Perhatikan pernafasan seorang bayi, kelihatan perutnya yang naik dan turun apabila
bila bernafas, ini adalah cara yang betul. Ia dilakukan tanpa menggerakkan bahu anda dan dada anda dan menumpukan pada pergerakan perut anda ke dalam dan keluar. Yang kedua adalah kawalan pernafasan. Pernafasan dalam nyanyian merupakan satu perkara yang perlu dititikberatkan bagi mencapai kesempurnaan terhadap penyampaian nyanyian. Bagi percakapan harian, bunyi tidak dilanjutkan seperti dalam nyanyian. Tiada hukum hakam yang perlu dipatuhi bagi menghabiskan bagi satu baris ayat. Nafas boleh diambil di merata-rata tempat yang dikehendaki mengikut keselesaan. Nyanyian yang betul adalah dengan berjaya menghabiskan satu frasa dengan satu nafas sahaja. Ini berlaku hanya dengan kawalan yang betul semasa menyanyi. Kita kat semua, benda apa yang kita perlu buat untuk kita kekalkan suara kita dan benda apa yang kita perlu buat sebelum, semasa dan selepas kita menyanyi. Benda pertama yang kita perlu buat selepas kita menyanyi ialah kita kena pandangkan vokal kita dahulu. Tahu tak semua cara macam mana nak pandangkan vokal? Tak tahu kan? Cara kita nak pandangkan vokal kita, kita kena buat humming. Tahu humming macam mana macam ni? Itulah humming. Kita buat humming ni sebab kita nak bagi kotak suara kita ni dah get ready untuk kita nak menyanyi ke lagu. Kira bila kita nyanyi nanti suara kita tak pecah lah. So bila dengar tu sedap. Yang kedua, perkara yang kita perlu tahu semasa kita menyanyi. Okey, benda pertama yang paling penting ialah teknik pernafasan dan posisi badan yang betul. Sebab apa benda ni yang penting tau? Sebab bila kita menyanyi, kita perlu keluarkan suara kita yang original. Kita tak mahu suara kita sakit, teran ke apa kan. Bila kita macam salah pernafasan ke apa, so dia akan menyebabkan suara kita terpaksa sampai macam tak natural. So akan menyebabkan kita rasa penat kan bila kita menyanyi. So tu yang penting, nampaknya pernafasan dengan posisi badan yang betul. Selain itu, saya rasa menghayatkan lagu tu juga amat penting lah. Sebab apa tau? Bila kita nak nyanyi kat orang, kita kena menghayati. Sebab lagu ni kita nak cerita ke orang. So bila lagu tu sedih, kita dapat sampaikan lagu tu dengan penuh menghayati ke orang. So orang dapat sampai lagu tu. So orang akan terima lagu tu dengan elok lah. Bila lagu happy, kita buat cara happy. Bila lagu sedih, kita buat cara sedih. Orang dapat faham lah lagu tu. Alright, yang terakhir, benda yang kita perlu buat selepas kita menyanyi ialah kita kena buat senaman berkala dan makan makanan yang seimbang, yang sihat lah. Sebab apa tau? Kalau kita jaga kesihatan kita, kuranglah berlakunya demam macam hidung tersumbat, sakit tekak ke apa kan. Sebab bila kita ada penyakit macam tu, dia akan menyebabkan kotak suara kita tu rosak. Kira macam sengau kan. So bila time tu kita tak nyanyi. So pentingnya kita bila kita jaga suara supaya suara kita tak sakit lah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi oleh ibu ayah, Muhammad Azri Aizad bin Mah Yusof. So hari ni saya nak cakap mengenai fakta dan mitos tentang nyanyian ataupun suara. Okay, fakta yang pertama adalah suara ni terhasil daripada getaran di ruang udara. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang memiliki bentuk ataupun pita, ketebalan pita yang berbeza lah. Contoh, ketebalan wanita, pita dia tu lebih nipis yang menyebabkan suara wanita ni jadi kecil. Manakala lelaki, pita lebih tebal yang menyebabkan suara lelaki ni jadi serak. Yang ketiga, suara juga boleh hilang disebabkan contoh seorang penyanyi tu dia sekat kerap menyanyi, lama-kelamaan suara dia akan hilang. Antara mitos yang saya dapat adalah kalau suara tu boleh memecahkan cermin ataupun gelas, sebenarnya itu adalah hanyalah mitos. Yang kedua, makan pedas boleh menyedapkan suara, itu hanyalah mitos. Minum minuman berkarbonat boleh meninggikan suara, itu hanyalah mitos. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Okey, kesimpulan terhadap tajuk yang kami dapat iaitu Kelab Seni Suara. Iaitu saya dan ahli kumpulan dapat mengetahui pelbagai aspek yang perlu ada dalam mendalami ilmu seni suara ini. Termasuklah jenis-jenis suara, antaranya bass, sopran, tenor dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga jenis-jenis muzik seperti pop, hip-hop, dangdut, jazz dan banyak lagi. Oleh itu, kami juga dapat mempelajari teknik pernafasan vokal dan juga fakta atau mitos tentang suara. Akhir sekali, terdapat perkara-perkara yang perlu dipatuhi untuk mendapatkan suara merdu dan berkualiti. Sekian sahaja daripada grup kami.